wisata kan sendiri. Banyak ke yang wisata yang mampir ke sini atau petik sendiri di sini? Alhamdulillah, semenjak mulai awal panen itu wisatawan, mungkin tujuan awalnya mereka mau ke Gunung Luhur, melihat ada kebun stroberi di sini, mereka mampir, ada yang hanya foto-foto, ada yang beli buahnya, bahkan banyak yang beli benihnya juga, Pak. Benih yang kecil-kecil, itu kita jual 5.000 per benih. Yang sebesar ini kadang-kadang ada yang minta juga. Gimana dengan adanya kebun stroberi? Sangat senang ya, karena kita bisa metik stroberi dengan sepuasnya, bisa metik stroberi sendiri gitu. Ini rasanya gimana? Ya senang aja gitu, bisa metik stroberi sendiri di kebunnya langsung. Sengajanya kesini atau gimana? Iya sih sebenarnya sengaja kesini. Jenggoti kita.